Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Dosa jariyah merupakan segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum, aturan, dan syariat yang telah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya tetapkan untuk seluruh manusia, dengan kecenderungan untuk tidak melakukannya, dialah orang yang mempelopori, menginisiasi perbuatan maksiat atau dosa. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz, Yasin 12. Dosa jariyah ini cukup ditakuti manusia, karena terus mengalir, sekalipun orang tersebut sudah meninggal dunia. Hal itu lantaran dosa jariyah akan tetap dilimpahkan kepada orang tersebut, sekalipun dia tidak lagi mengerjakan perbuatan maksiatnya. Karena itulah, mengingat betapa bahayanya dosa jariyah ini, Rasulullah mengingatkan umatnya agar berhati-hati, jangan sampai terjebak melakukan dosa ini. Di antara sumber dosa jariyah yang telah diperingatkan Rasulullah, adalah mengumbar maksiat kepada publik. Inilah dosa jariyah tersebut. Pertama, memelopori perbuatan maksiat. Memelopori dalam arti, seseorang melakukan perbuatan maksiat itu di hadapan orang lain, sehingga banyak orang yang mengikutinya, meskipun dia sendiri tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya. Dalam hadis dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa yang memelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka, hadis riwayat Muslim. Orang ini tidak mengajak lingkungan sekitarnya untuk melakukan maksiat yang sama, orang ini juga tidak memotivasi orang lain untuk melakukan perbuatan dosa seperti yang dia lakukan. Namun orang ini melakukan maksiat itu di hadapan banyak orang, sehingga ada yang menirunya atau menyebarkannya. Karena itulah, anak Adam yang pertama kali membunuh, dia dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kezaliman di alam ini. Rasulullah bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu, hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Maka, bisa dibayangkan orang yang pertama kali mendesain rok mini, kemudian menyebarkan melalui internet, lalu ditiru banyak orang, sekalipun dia tidak mengajak khalayak untuk memakai rok mini. Namun mengingat dia yang mempeloporinya, kemudian banyak orang yang meniru, dia mendapatkan kucuran dosa semua orang yang menirunya, tanpa dikurangi sedikit pun. Tidak jauh beda dengan mereka yang memasang video porno atau cerita seronok di internet, tidak terkecuali media massa, kemudian ada orang yang menonton atau membacanya, dan dengan membaca itu dia melakukan onani atau zina atau bahkan memperkosa, maka yang memasang di internet akan mendapat aliran dosa dari semua maksiat yang ditimbulkan karenanya. Termasuk juga para wanita yang membuka aurat di tempat umum, sehingga memancing lawan jenis untuk menikmatinya, maka dia mendapatkan dosa membuka aurat, plus dosa setiap pandangan mata lelaki yang menikmatinya, meskipun dia tidak mengajak para lelaki untuk memandanginya. Kedua, mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Dia mengajak masyarakat untuk berbuat maksiat, meskipun bisa jadi dia sendiri tidak melakukan maksiat itu, merekalah para juru dakwah kesesatan atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan. Allah Ta'ala berfirman, menceritakan keadaan orang kafir kelak di akhirat, bahwa mereka akan menanggung dosa kekufurannya, ditambah dosa setiap orang yang mereka sesatkan. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun, bahwa mereka disesatkan. An-Nahl 25. Imam Mujahid mengatakan, mereka menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya, dan mereka sama sekali tidak diberi keringanan azab karena dosa orang yang mengikutinya. Sumber, Tafsir Ibn Katsir. Ayat ini semakna dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa, seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun, hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Juga bisa diperhatikan para propagandis yang menyebarkan aliran sesat,
menyebarkan pemikiran menyimpang, menyerukan masyarakat untuk menyemarakkan kesyirikan dan bid'ah, menyerukan masyarakat untuk memusuhi dakwah tauhid dan sunnah. Merekalah contoh yang paling mudah terkait hadis tersebut. Sepanjang masih ada manusia yang mengikuti mereka, pelopor kemaksiatan dan penghasung pemikiran menyimpang, selama itu pula orang ini turut mendapatkan limpahan dosa sekalipun dia sudah dikubur tanah, termasuk juga mereka yang mengiklankan maksiat, memotivasi orang lain untuk berbuat dosa, sekalipun dia sendiri tidak melakukannya, namun dia tetap mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikutinya. Merekalah para pemilik dosa jariah.